Kita menikmati. Tak disangka, Sule tiba-tiba bikin kaget Natali hingga ada hal indah yang tak terlupakan. Enakan. Kita menikmati. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Habiskan bulan madu romantis di Bali dengan penuh kebahagiaan. Pasangan pengantin baru Sule dan Natali Holzer juga mendapatkan kejutan manis dari anak-anak Sule. Menikah dengan komedian kondang Sule pada 15 November lalu. Nyatanya Natali seolah masih belum menyangka bahwa Sule merupakan jodoh yang dikirimkan Tuhan untuknya. Hal tersebut diungkapkan Natali melalui akun media sosialnya, mengunggah kembali kebersamaan yang terjalin kala melakoni suatu judul sinetron 8 tahun lalu. Natali menuliskan, 8 tahun gak menyangka dia jodohku. Ya, siapa yang menyangka perbedaan yang terpaut hingga 17 tahun lamanya rupanya tak menjadi kendala keduanya memasuki jenjang yang lebih serius. Kendati demikian, sosok Natali yang masih berusia 27 tahun mampu beradaptasi dengan baik untuk Sule serta anak-anaknya yang juga telah beranjak dewasa. Terbukti keempat anak Sule sangat menyambut baik Natali, bahkan mereka ikut berbahagia dengan pernikahan sang ayah. Terbukti saat bulan madu di Bali, anak-anak Sule pun memberikan surprise romantis untuk ayah dan bunda barunya. Seperti pada video berikut, tampak Sule dan Natali dibawa ke suatu tempat dengan mata tertutup oleh Rizky Febian dan Putri Delina. Siapa sangka mereka telah menyiapkan kejutan makan romantis di atas kapal di pinggir pantai dengan suasana sunset yang begitu romantis. Tentu saja surprise tersebut membuat Sule dan Natali kaget sekaligus berbahagia. Ya, hadirnya Natali dalam kehidupan Sule dan anak-anak pastinya menjadi warna tersendiri dan memberikan kehangatan seorang ibu di rumah setelah bertahun-tahun ditinggal Lina Jubaidah. Sementara itu, keromantisan tampak terlihat nyata dalam bulan madu keduanya. Selain kamar indah bertabur bunga, Sule pun tampak nempel pada sang istri bak perangko. Rupanya komedian tersebut tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama agar segera miliki momongan. Wah, ikut bahagia ya pemirsa buat Kang Sule dan Kak Natali. Satu di hati. Jangan lupa subscribe.